Beginilah kisah seorang pria yang sangat percaya dengan jimat tetapi malah berujung dengan naas. Ada seorang pria asal Thailand yang bernama Snom, sangat-sangat percaya dengan keajaiban jimat. Saking percayanya, dia menempatkan berbagai jimat keselamatan di seluruh tubuhnya. Pada suatu hari, Snow memutuskan untuk pergi ke sebuah toko di dekat rumahnya. Tetapi entah kenapa dirinya pada saat itu tidak memakai sama sekali jimat di sekujur tubuhnya. Dan tiba-tiba pada saat itu ada sebuah truk yang menabrak toko yang didatangi oleh Snow. Hingga akhirnya Snow pun meninggal dalam insiden tersebut.